Saya selalu rasa was-was. Macam mana nak hilang was-was? Jangan layang. Was-was ini banyak. Kalau dalam ibadat, nama dia syaitan yang tukang was-was, Khangzab. Ah, nampak? Ni sebutlah hadis. Kalau dalam bab taharah, nama dia Walham. Ah, jangan buat nama anak Walham. Salah lagi. Nama syaitan. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Syaitan yang datang dalam hati manusia mendatangkan waswah. Itu syaitan. Nah, kita ambil dah wuduk sampai basuh kaki, dia kata muka tak kata. Itu kacau. Jadi mu kata nak berobat waswah, waswah dalam bab mana? Kerana waswah ini luah. Waswah takbiratul ihram, waswah dalam tomak ninah, waswah dalam fatihah, waswah pada beri salam, waswah niat wudu, waswah niat mandi hadah, waswah katakan air, waswah air sentok dengan basuh muka, waswah tawah, waswah baca Quran, waswah mana? Faham? Waswah niat, Ustaz. Kalau waswah niat, kata Dr. Wahbah Zuhaili, musolli kuat. Dr. Wahbah Zuhaili, ulama' Syria kata, musolli kuat. Kita berdiri nak semayang isya kat lagi, diri tu, aku semayang pada isyak kerana Allah. Kata lagu tu. Faham lagi? Bila kita akad takbir, apa yang kita lontarkan tadi, mudah datang dalam hati. Batu kata usolli ni, kata Dr. Wahbah Zuhaili, li'ainal lisanal qalba, supaya lidah yang kamu sebut tadi mudah membantu hati mengingat kepada niat. Ha, berdiri tu kata aku semayang fardu subuh, kita pun angkat Allah, dia pun mari aku semayang fardu subuh. Senang, kerana hati manusia dia mudah ingat apa yang baru diucapkan. Hati kita ni macam gaung. Kalau kita ucap, dia akan berdengung-dengung di dalam hati. Betul tak? Tengok kalau kita pergi kat gaung, kita tepik, dia ada dah ulang-ulang. Kita pergi kat gaung, kita kata minyak turun, minyak turun, minyak turun, minyak turun, minyak turun. Jangan politik, contoh. Faham lagi? Dia gema, betul tak? Faham? Kita kata aku, 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 aku. Itulah hati kita. Bila kata aku semayang pada subuh, Allah, dia marilah hati. Aku semayang pada subuh, aku semayang pada subuh. Mudah dah ingat. Itu cara dia. Neh, tu kalau payah nak niat. Kalau gini, Allah, aku semayang pada maghrib. Okey. Kita baca Fatihah di pemari. Syekh, muniat maghrib ke isya. Ada gak lagu tu? Itu pasal itu ada kau. Muniat tadi maghrib ke isya. Kita Allah. Astagfirullahalazim. Usolli fardhu habis. Itulah marah. Kalau dia datang lagu tu, kita jawab niat maghrib. Faham? Dia terus lagi. Kita semayang. Allah, aku semayang fardhu maghrib. Faham? Dia pun datang. Syekh, muniat maghrib ke isya? Kita jawab maghrib. Lepas tu jangan layang. Terus baca. Nah, maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biasanya dia tak datang lah. Tapi kalau dia datang juga, ni orang jahat ni. Syaitan ni hot power ni, hot PhD. Kita kata dah niat maghrib, dia datang lagi. Syekh, sekali lagi sanya, mu niat tadi maghrib ke isya? Mu ni solat maghrib. Kenapa mu niat isya? Kalau gitulah menjawab gini, aku niat korban. Mu sebut niat korban, dia akan lari menangis bawah masjid. Dia kata menatang dah aje jumpa bayang garik niat korban bodoh. Kawan-kawan setan tu yang mugi layang bagi apa? Dia dah hari dah datang gila kata. Ada pula bayang garik niat korban. Bang, baru dia reti bahasa. Bang, tu cara dia nak ajar. Ni mugi layang dia. Dia kata niat dah betul mugi berhenti. Dia kata buat wuduk dah kena kaki mugi berhenti pula dah. Pasal layang, nak tak setang.